SCP-516 merupakan sebuah tank perang standar dengan model T-55 yang pernah dipakai oleh pasukan militer pada tahun 19. Tidak ada efek anomali yang ditemukan pada waktu itu. Jika ada seseorang atau sesuatu yang mencoba untuk menyerang SCP-516, SCP-5161 akan melacak dan menembak balik kepadanya jika memungkinkan untuk yang menyerangnya untuk dihancurkan. Walaupun sebenarnya tidak ada yang mengendari SCP-516 pun, tetapi SCP-516 tidak akan menyerang manusia yang tidak membawa senjata sama sekali. Bahkan, jika dikendalikan secara manual, maka peluru tank SCP-516 akan macet dan tidak mau menembak target itu. Akan tetapi, SCP-516 tidak akan merespon jika ancaman tersebut tidak bisa dijangkau olehnya atau sedang diserang dengan orang yang tidak menggunakan senjata sama sekali. SCP-516 harus disimpan di dalam garasi kendaraan beranomali setiap saat. Pengecekan rutin terhadap keadaan SCP-516 harus dicek setidaknya 2 minggu sekali. SCP-516 tidak boleh diisi dengan bahan bakar atau amunisi peluru kecuali dalam penggunaan eksperimen yang ingin dilakukan. Target pertama, potongan kardus yang membentuk seorang manusia. Hasilnya, tidak ada pergerakan dari SCP-516 dan SCP-5161 mengeluarkan tembakan secara manual serta target pun hancur. Target kedua, seorang personel D-Class nomor D820 diberikan sebuah senjata roket anti-tank tanpa instruksi. Hasilnya, tidak ada pergerakan dari SCP-516 dan SCP-5161 mengeluarkan tembakan secara manual serta target pun hancur. Target ketiga, 2 personel D-Class nomor D455 dan D501 diborgol bersama. D455 diberikan sebuah senjata roket anti-tank, diinstruksikan untuk mendekati dan menembak SCP-516. Hasilnya, SCP-5161 secara otomatis mengeluarkan sebuah tembakan yang jaraknya 50 meter jauh di samping kanannya D455. D455 terbunuh karena puing sebesar 8 cm yang mengenai kepalanya dan D501 mengalami luka kecil. Dalam percobaan rutin SCP-516, SCP-5161 akan langsung menembak amunisi pelurunya di depan orang yang tidak bersenjata setelah diisi dengan amunisi peluru tanknya. Hal tersebut mengakibatkan 2 personel D-Class, D505 dan D596, dan 1 personel Foundation, agen, meninggal dunia di saat itu. Investigasi lebih lanjut menunjukkan bahwa D596 merupakan seorang sersan perang yang ada di satuan militer tempat di mana SCP-516 pertama kali ditemukan. Ia mendapatkan status D-Class-nya karena ia melakukan kejahatan dan berkhianat kepada negara asal D-Class-nya itu sendiri. Negara. Investigasi tersebut terkait SCP-516 dan beberapa kekacauan lainnya sedang dalam proses sampai saat ini.